Saya rasa tenang, Cakap. senang hati dapat dapat berbual dengan Ustaz-Ustaz. Assalamualaikum sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama saya Salam. malam ni. Terima kasih sangat-sangat. Saya Saya syukur sangat-sangat gembira. Ustaz. Saya tengok Zizan kat TV je. Ya Hari ni Allah. jumpa dalam. Betul Ustaz. Masya Sebab Allah. sebab kalau tengok kat TV boleh tengok. Kalau dekat radio kita tak boleh tengok Ustaz. So, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Dengar, sangat-sangat. boleh dengar. Boleh dengar saja. Aduh. Saya tengok Zizan, Zizan banyak apa memberi semangat juga pada yalah. Saya tengok video Zizan kat YouTube tu dengan Mawi. Ah, Ada alhamdulillah. orang tag kat saya. Saya terima kasih bagi-bagi semangat pada ni. Iyalah Biasa Ustaz. kita bagi semangat kat orang, tiba-tiba Zizan pula bagi semangat ke kita. Subhanallah. Masya-Allah. Tak adalah Ustaz, saya tengok Ustaz dah buat kerja-kerja mulia. Saya risau. Saya risau dengan masyarakat. Actually, saya risau dengan media sosial sebenarnya. Yang saya punya concern. Itu concern saya yang utama. Saya risau orang sediakan platform ni, kita ni dijadikan boneka untuk bergaduh, orang kata bercerita buruk orang, bercakap benda tidak baik. Bukan kita kata tempat media sosial ni kita jadikan tempat kita kongsi benda-benda yang baik. Tetapi kita jadikan tempat untuk kita bergaduh, tempat untuk kita jadi lebih negatif. Saya pun tak faham kenapa. So saya risau kita dijadikan sebagai pelakon-pelakon yang tidak sedar yang kita tengah buat apa. Kita tengah lalai dengan peluang dan ruang yang diberikan. Sebenarnya dia di alam maya, tetapi sebenarnya sama je kita di alam yang nyata ni sebenarnya. Kita tak sedar. Bila kita sedar kita di alam maya, kita fikir kita duduk kat rumah, kita fikir kita type tak ada orang tengok, kita tak fikir yang malaikat pun duduk sebelah kita. Malaikat tunggu je masa kita buat dosa. Itu saya tengok, saya kesian. Sebab tu bila saya komen pasal benda tu, saya tak kesian Ustaz Abid Liu, saya kata. Mawi muka pelik. Sebab Ustaz Abid Liu tengah buat pahala. Saya kesian orang tengah buat dosa. Saya kata. Saya kata kenapa kita nak kesian Ustaz Abid Liu? Dia tengah buat benda yang baik. Dia tengah beramal. Saya kata ini orang perlu kita jadikan contoh. Kita perlu kesian dekat orang yang tak nampak kebaikan yang Ustaz tengah buat. Itu yang saya fikir. Itu yang saya concern. Sebenarnya Betul. Ustaz. Ke macam mana Ustaz rasa? Ha, saya pun dengar bersemangat. Betul lah tu, sepatutnya apa ni, kita tengok orang, orang tengok macam kesian sedih kan. Tapi sebenarnya kita patut kesian sedih bila apa yang keadaan hari ni, bila tengok anak-anak tidur tepi jalan susah, Masya Allah. yang tu patut sedih kan. Saya pun ada saya bila tengok banyak orang hantar gambar rumah-rumah Zizan kan, rumah-rumah yang buruk-buruk, rumah yang buruk, lepas tu rumah yang ros yang nampak uzur, anak-anak duduk dekat tepi-tepi timbunan-timbunan, tempat-tempat kotor macam. Bila tengok kita rasa sedih, rasa sedih. Betul Ustaz. Jadi keutamaan macam mana kita nak bantu mereka semua supaya Allahu Akbar. Lain Ustaz. rumah dapat Allahu tempat Akbar. tinggal Lain yang apa Ustaz. yang Allah beri yang baik-baik semua sekali. Mudah-mudahan macam tu. Sebab dalam bulan Ramadan ni amalan sunat Allah gandakan fardu amalan. Amin 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 insya-Allah. Fardu Allahu Allah Akbar. gandakan tujuh. Maksudnya muka Zizan kan? Muka saya ada ke muka saya hilang juga? Sama Ustaz. Tadi Ustaz ada, saya tak ada, Sama dia siapa? ada tak ada. Tapi kita harap orang dengar lah Ke apa lain Ustaz saya cakap tadi. Yang saya dengar. saya tak berapa sangat ni. Saya pakai apa? Pakai Celcom je ni lah. Masya Allah, izin. Ustaz pakai line Tak telefon ke apalah. pakai wifi? Pakai line telefon. Cuba Ustaz connect dengan wifi. Try, try. Saya tak ada rumah ni dia ni. Wifi dia ada problem sikit. Oh, okay. Tak apa, tak apa. Tapi okay, okay. Ni ada tak ada. Semalam pun Ustaz, Ustaz, Allah Ustaz dekat, tentukan. Ustaz terlekat. Ustaz Kita terlekat. tengok-tengok muka je lah. Tengok-tengok muka Sekejap, je, sekejap. Zain. Macam orang Lain, lain Ustaz sangkut. Allah Akbar. online saya sangkut. Online saya eh. Tadi okey. Tu Adi Putra tu. Barakallah Ustaz dan Bro Zizan. Adi Putra duk komen tu. Zizan gambar. Masya Allah. Tapi itulah Zizan. Mudah-mudahan kita bantu ramai orang kan. Nanti Allah sayang pada kita. Bantu ramai orang. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Dulu ada ada sekali. Apa Sila sila Zain? Ustaz. Dulu ada sekali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia puasa 3 hari. Dia baru nak makan. Tiba-tiba ada orang beri salam. Dia tengok ada beberapa orang miskin datang. Dia pun tanya kat isteri anak-anak dia macam mana. Dia pun bagi pada orang tu. Lepas tu hari kedua,
ada orang datang lagi, baru nak buka puasa. Kalau kita dua hari datang Izan, mau kita kunci pintu tu mangga. Dia tengok ada beberapa betul anak yatim datang. Hari ketiga, tiba-tiba ada orang datang lagi. Tiba-tiba ada orang datang. Kita tengok utusan Nabi untuk minta makanan untuk tawanan perang di masjid. Tiga hari, diorang cuma makan kurma, makan air. Kalau kita tiga hari, anak, isteri makan kurma, makan air. Minum air je. Tiba-tiba pergi masjid, sampai kat masjid. Nabi tanya kat Sirina Ali, apa jadi kat kamu ni? Dia pun cerita kat Nabi. Sirina Ali cerita kat Nabi. Nabi beritahu kerana amalan kamu ni Allah puji. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka yang beri makan. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Makanan yang sangat mereka cintai. Kalau tak makan mungkin mati. Diberi kepada siapa? Miskin, yatim, wa asira. Pada beberapa orang miskin, beberapa anak yatim dan tawanan perang. Allah beritahu pula, innama nut'imukum, kami beri makan ni di wajhillah, semata-mata untuk redha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Walaupun dia dah korban semua sekali Zain, tapi dia tak nak apa-apa terima kasih kepada orang pun. Dia cuma nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat baik ni untuk Allah sayang. Orang suka ke tak suka, marah ke benci ke, orang tak terima kasih pun tak apa, Zizan. Tak kita apa, bagi ke orang, dia tak terima kasih. Kadang dia terkejut je kan, tak terima kasih. Dia terkejut. Kita kadang ada bagi rumah ke orang, dia terkejut macam dia tak terima kasih. Kita, dia ni macam suka ke tak suka dapat rumah. Tapi lepas 2-3 hari, dia call semula Zizan. Dia kata, ya Allah Ustaz, terima kasih bagi rumah. Macam tu. Rupanya dia orang jadi. Tapi kita tak harap terima kasih orang. Kita buat untuk Allah sayang. Betul. Allah maha, maha mendengar kan. Betul, betul Ustaz. Begitulah Zizan. Saya doa Aziz cepatlah mungkin dapat bertemu jodoh kahwin cepat ni. Allahuakbar. Amin amin. Tapi Ustaz, saya nak tanya Ustaz sebab sekarang ni kita tengok bila kita sebut pasal sedekah, bila kita sebut pasal nak bantu orang, semua orang akan bercerita tentang bagaimana kita nak bagi duit. Orang kata tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu pun. Maksudnya itu betul, adalah betul penjelasan daripada sudut fizikal lah, tapi sebenarnya orang nak bercerita direct sebenarnya berkenaan dengan hati. So kalau kata kita sebut hati ni, bila ada rasa berkira, dia akan kira dengan tangan lah. Daripada dalam dia akan pergi kepada fizikal. So bagaimana Ustaz kan, kalau kata kita ada duit, contoh kita ada duit 100, kita nak sedekahkan 90, kita nak tinggal 10 je dekat kita, tetapi dalam keadaan hati yang betul-betul rasa macam bukan soal angka, tetapi soal kita nak bagi dekat orang, kita nak tengok orang tu senang dia. Susah, saya rasa susah untuk setengah orang. Dia betul akan kira, dia akan cakap, Alazan, kau kaya boleh lah, dia kata. Kan, macam aku ni mana ada duit, aku nak tolong orang, nak tolong tu. Sebab saya kadang-kadang saya tengok orang kaya jadi lagi kaya berkaitan dengan sedekah. Tetapi bukan kita sedekah ni untuk jadi kaya. Kita sedekah ni untuk bantu orang, macam Ustaz cakap, kita sedekah ni untuk Allah sayang. Untuk dapat pahala. Untuk amal jariah. So bagaimana nak createkan rasa sedekah ni adalah satu amalan atau perbuatan harian kita. Kita nak create hati supaya bersih macam tu. Bagaimana Ustaz nak buat macam tu Ustaz? Macam dia, dalam hadis Nabi pun ada bersebut, sedekah ni ada dua. Satu yang terang-terangan, satu yang sembunyi. Aisyah radhiyallahu anha beritahu, Nabi beritahu sedekah tu ada yang terang, ada yang sembunyi. Jadi ada waktu kita buat terang-terang, ada waktu yang kita buat sembunyi-sembunyi. Dan kedua-dua ni penting. Dia macam apa? Sedekah ni dalam Quran begitu, ada sedekah terang, ada sedekah sembunyi. Jadi dua-dua tu baik dalam Quran. Dua-dua baik. Jadi kita terang-terang macam-macam kita, macam terutama yang ada nama sikit, yang ada seseorang dalam masyarakat, dia perlu terang-terang supaya dia menjadi contoh untuk orang lain. Kita ingat hadis Nabi, barang siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat, dia dapat pahala. Macam Zizan. Bukan ada orang ada follower 7 juta, berapa orang je? Zizan, Nilofa, Nora Deniz, Siti Nualiza, Datuk Siti. Nora Deniz. Kan, jadi Allah beri follower yang ramai. Bila Zizan mula contoh macam ceramah, jadi orang menengok ramai. Zizan sedekah, orang lain pun rasa kena Zizan pergi umrah, dia nak pergi umrah. Zizan pergi buat apa? Zizan buat apalah. Nikah, dia orang pun nak nikah juga. Zizan nak. Zizan buat apa-apa baik je, dia orang semua nak follow je semua sekali. Dia macam Ustaz, tiga kali dah saya dengar pasal nikah malam ni. Saya ada calon ke? Jangan kacau Zizan.
Azizan jalan betul-betul beratur ambil nombor Allah. macam orang tengah musim PKP. Allahuakbar. Aduh. Tapi Aduh. bila kita kita mula beri dan nanti memang Allah tambahkan. Allah tambah, kita niat untuk redha Allah. Tapi Allah janji siapa sedekah, Allah tambah mesti. Mesti Allah tambah. Alhamdulillah dia banyak insyaAllah. kali bagi pernah saya dekat airport Senai kan. Ha, masa buat tu ikhlas lah cerita ni, kurang sikit ikhlas dia. Betul. Sedekah RM20, tiba sampai ke airport ada orang minta. Ada RM40 je masa tu, bagi RM20. Ada seorang lagi minta, bagi RM20. Dia kata dia lapar. Balik pada ceramah sehari tu, ada orang bagi envelope. Dalam tu dia kata duit raya untuk anak. Saya kata apa tak apa, dua envelope. Anak dua. Jadi saya pun naik flight, dia orang belikan tiket flight balik. Bila balik, tengok-tengok dalam tu ada apa Izan? Duit raya anak, duit tak ada. Allah. Tengok-tengok ada 200, ada 200. Tadi sedekah RM20, RM20. Allah Saya Akbar. kata luar biasa. Lepas tu Mana? saya try, saya sedekah RM400. Dapat RM400 kan? Duit lain sedekah RM400. Sekali lepas sedekah RM400, dapat RM4,000. Mana Ustaz datang Tak Ustaz? sampai seminggu. Allah Akbar. Adalah, adalah rezeki lebih. Dapat apa? RM4,000 Izan. Saya try sedekah RM4,000. Tunggu-tunggu tak dapat-dapat RM40,000. Aduh, kata hati lama menunggu. Ya Allah, macam tak dapat. Tak apalah, dapat dekat akhirat je lah. Betul tak? Sekali tunggu-tunggu dapat juga RM40,000. Lepas dapat RM40,000 Izan, saya dah pandai dah. Saya tak bagi semua, saya bagi separuh je. Bagi RM20,000 dia. Takut tak dapat banyak. Betul juga tu Ustaz kan. Nak tunggu Kena 2,000. kena tengok untuk Dua kita juga kan. setahun juga. Memang Allah gandakan. Walaupun kita niat untuk redha Allah, tapi mesti Allah gandakan. Dan dia amal baik ni, dia mesti, mula-mula buat memang datang riak je kan. Mula-mula buat apa-apa pun. Mula pergi masjid kan, rasa orang tengok je. Angkat takbir pun rasa. Nak ambil wuduk, buka paip tu duduk kan. Buka, Betul. buka. Angkat takbir tu jadi tengok macam macam gini apa. Ustaz kan. Mula-mula memang macam tu. Allahuakbar. Dia rasa tapi macam dia bila buat dia sekali macam semua tengok je ni. Kali kedua dah kurang rasa. Kali ketiga makin kurang. Lama-lama kita dah biasa dah. Sampai satu hari orang ada ke, orang tak ada ke, hujan ke, panas ke, orang puji ke, keji ke, tengah banyak duit ke, duit tak banyak ke, tengah apa keadaan, kita tetap rasa nak memberi. Sebab kita sebab tu dia kata meninggalkan amal baik sebab takut orang kata dipanggil riak. Buat baik, malah pergi semayang jemaah, nanti orang kata riak. Dosa riak tu dah dapat dah. Dosa tu dapat. Sebab tinggalkan amal baik sebab takut orang cakap. Betul. Tapi kalau buat amal baik, buat juga. Tapi nak tunjuk ke orang, yang tu syirik. Jadi dua-dua tak boleh. Tinggal tak boleh, buat tak boleh. Apa? Buat pun macam dosa juga. Jadi macam mana nak buat? Terus buat. Lama-lama ikhlas tu datang. Ikhlas tu bukan datang satu dua hari. Dia datang bila beri masa. Macam cinta lah Azizan, cinta kan? Oh Ustaz, datang cinta. Balik, datang balik cerita ni. Okay. Tapi saya cinta, cinta ni dah kena tinggal je Ustaz. Bila kita beri masa, cinta tu datang kan? Duduk masa bersama, tengok dia, pandang, tenung kan? Mungkin sama-sama ceramah, sama-sama buat filem ke. Dia jadi macam jatuh hati je kata tau. Tapi tiba-tiba kita jumpa orang lain, jatuh cinta dengan orang lain pula. Dia, alamak. Masa ni, itu masalah masa tu, ni dia datang cinta tu. Masa datang cinta. Ha, sebab tu kena selalu bagi, kalau orang dah kahwin, bagi masa dengan isteri. Ha, makan dengan isteri. Selalu makan dengan isteri orang, nanti jadi sayang kat isteri orang. Masalah dekat tu tak kan? Ha, dia kata love tu equal time. Love equal time. Lebih banyak bagi masa, lebih datang cinta. Jadi kau nak cinta pada Allah, cinta pada solat, pada sedekah, kena selalu beri masa dan minta doa dengan Allah supaya Allah bagi ikhlas. Ikhlas ni mahal Izan. Kalau orang tanya ikhlas tak, tak belum ikhlas lagi. Ikhlas ni memang dia datang, datang pergi. Orang puji seronok sikit, orang keji rasa nak tumbuk juga muka dia. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau tak ada orang tak tumbuk juga, tapi kita datang ikhlas dia kan. Ikhlas. Bagi itu pun bukan baik sangat Izan. Macam saya ni bukan baik juga, jadi kawan-kawan macam-macam juga kan. Jadi tapi kita belajar ikhlas tu. Betul, sikit-sikit. So maksudnya apa yang Ustaz cuba sampaikan? Maksudnya kalau kata amalan ni, macam kita bersedekah atau kita solat ke, atau kita buat benda-benda baik, kita buat amal-amal-amal sampai jadi darah daging kita, means masa tu kita dah tak rasa dah. Apa yang kita buat ni, kita tak rasa apa benda dah. Kita tak rasa kita buat ni macam weh. Kau tengok ni aku tengah bersedekah ni, kau tengok ni aku tengah solat ni. Kita dah tak rasa macam tu dah. Kita rasa benda itu adalah makanan kita. Kita kena makan. Kita tak lapar. Itulah bahasa Rizal, jadi darah daging kan? Darah daging kita. Jadi macam
dari darah daging dah. Macam dia mengalir dalam badan kita, dia dah sebati dah. Oh, tinggi sikit Zan. Betul. Tarikat sikit. Dia jadi sebati. Sebati, sampai betul. kita dah, dah kata tenggelam rasa cinta pada Allah, kita pun dah tak rasa apa dah. Di satu hari dia dah jadi lali dah. Orang keji pun kita macam tak ada, dah lali rasa. Sedih tu sedih maknanya. Tapi dia jadi lali, dia jadi macam terus buat juga. Orang cakap-cakap pun merajuk-rajuk sikit lah. Lepas tu terus buat balik. Betul, Ha, Ustaz. sedih, Betul. kejap menangis. Kejap rasa nak menangis, menangis. Rasa nak marah, marah sikit. Lepas tu dah. Tapi terus je. Macam bekerja di sana, orang bekerja. Kan hari-hari marah-marah pergi kerja juga. Betul. Marah-marah, merajuk-rajuk kena pergi kerja, tanggungjawab. Ha, jadi sama juga bila manusia anggap solat, sedekah, berbuat baik ni. Dia ialah tanggungjawab, dia akan terus buat. Sebab tu cinta, selepas cinta, tanggungjawab. Allahu Akbar. Sebab tu nikah tu dia datang tanggungjawab kan. Ha, kalau bercinta dia dia dah jalan. Tapi kalau tanggungjawab nikah. Sebab tu nikah ni jadi kuat. Dia jadi kuat, lama nikah dia jadi tanggungjawab. Begitu. Lain macam. Ustaz selalu nak suruh, macam nak suruh saya nikah lah enggak ni. Saya suka tu. Tapi saya rasa saya nak menjawab Ustaz kan. Saya rasa saya nak menjawab mungkin persoalan, mungkin tanya-tanya masyarakat luar sana termasuk Ustaz juga. Kenapa Ustaz dimarah ataupun Ustaz ditegur pasal pasal nak buat amal pun, kenapa aku kena marah nak buat amal ni? Kenapa aku dimarah pasal aku nak buat apa ni, nak tolong orang ni? Mesti Ustaz tertanya-tanya kenapa Betul tak Ustaz? Ada juga rasa Zan, macam macam kita duduk kat jalan ni tapi tiba-tiba orang cross jalan kita Zan. Macam saja je lalu orang, lepas orang seorang, lepas orang seorang dia datang Ustaz, je tu. Ustaz nak tahu mesej jawapan masuk, dia apa? Tiba-tiba mesej masuk, tiba-tiba orang tu call kita, dia sound kita, hantar mesej, tiba-tiba cakap kasar-kasar contoh. Saya pun puas fikir juga sebab kita je ni tak reti bergaduh dengan orang kan. Tiba-tiba Ustaz, mesej kasar. Ustaz rasa Ustaz nak tahu jawapan dia malam ni. Saya rasa saya boleh menjawab soalan tu. Rasa sedih. Kadang kata, ya Allah, kenapalah orang ni kadang. Kadang daripada sini, daripada sini. Daripada yang besar sikit, daripada yang kecil sikit, Zan. Macam-macam gaya, Zan. Macam bila kena yang ugut, yang ada kasar sikit ke ugut sikit, lagi seram juga, Zan. Sebab kita bukan jenis orang. Kita tak curi barang orang. Betul, betul. Kita betul. Bukan, kita tak sebut nama orang. Saya takkan pernah sebut nama-nama orang. Macam nak aibkan siapa-siapa. Betul, betul. Bagi Faham. Saya macam boleh kita tujuan saya buat tu nak berkasih sayang. Sebab tu saya pergi masyarakat Melayu, Cina, India. Kalau berkasih memang saja pergi semua golongan nak beritahu kita ni sebuah keluarga. Sebab saya dengar antara cepat rahmat Allah turun, amal yang paling besar di dunia ni, antara yang besar dan selain semayang, puasa, zakat tu kewajipan. Tahu tak apa dia? Kasih sayang. Kasih sayang. Kita rasa kekeluargaan bila kita bersatu hati. Macam Zian cakap mula-mula tadi, Zian. Orang apa kata mengata, bergaduh-bergaduh, laga-laga ni, dia akan buat hati kita ni jadi jauh dan rahmat Allah tu pun hilang. Kita tak Betul. Sempurna, tapi rasa hormat, kasih sayang. Walaupun kita tak semesti jumpa, tak semesti kena bercinta kan, tapi daripada jauh, kita rasa hormat ke orang, kita doa. Macam mana saya tak pernah jumpa Zizan, tapi saya rasa sayang kat Zizan, rasa hormat, rasa doakan yang baik-baik, ternampak kat TV doa yang baik, rasa sayang. Tak ada rasa macam dia ni begini. Walaupun orang tengah cerca dia ke keji dia, hati saya selalu doa, siapalah kisah siapa. Kadang orang ni terkena, kadang orang ni terkena, Zizan kan. Di dunia artis kan, dia ni terkena, tersilap apa. Saya sangat jarang macam orang kata dia tu kenapa macam tu. Saya pun kata saya lagi banyak patut tanya diri saya, kenapa saya macam ni. Saya pun banyak dosa kan. Dosa kesilapan. Kadang tapi kita heran sangat dosa, dosa saya pun banyak juga. Tapi bila orang cakap macam tu, saya sedih. Tapi kalau sedih sangat, nangis Hazan. Nangis. Ya Allah sedih. Ya Allah tak tahu. Ya Allah sedih. Dan nangis puas-puas Hazan. Lepas tu dia lega. Betul-betul. Serah ke Allah. Allah nak pandai. Tapi saya dah doa yang baik-baik lah. Jadi saya rasa jawapan yang saya ada, saya rasa jawapannya ialah Allah cuba memberitahu pada Ustaz ataupun pada orang sekeliling betapa ramainya orang yang sayang Ustaz apabila Ustaz dikecam. Ustaz faham tak? Persentase juga Ustaz, macam Ustaz ramai Ustaz orang jadi, bagi semangat. So Ustaz boleh tengok dengan jelas berapa persen orang yang tidak suka dan berapa ratus ribu persen orang yang sayang Ustaz. Lagi besar orang yang sayang Ustaz. So maksudnya Allah dah memberi Ustaz jawapan dengan hasil kerja Ustaz yang Ustaz duk doa, kasih sayang, sayang orang tu, sayang orang ni, dan Ustaz dah terjawab berapa ramai orang sayang Ustaz. Especially dekat Malaysia saja. Berapa ramai orang support Ustaz?
Berapa ramai orang kecam orang yang kecam ustaz? Berapa ramai orang yang backup ustaz? So saya rasa itulah jawapannya yang saya rasa paling jelas. Saya rasa kemuliaan ustaz tu saya rasa very priceless dengan apa yang ustaz buat, dengan penat ustaz, dengan duit yang dah keluarkan, dengan ustaz duk angkat barang itu ini. Dan bila Allah bagi orang kata jawapan betapa ramainya orang sayang yang ustaz punya doa selama ini, yang ustaz duk doa, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, yang ustaz terjawablah benda tu. Ustaz dapatlah kasih sayang tu daripada seluruh rakyat Malaysia. Itu yang saya rasa benda yang susah nak buat ustaz. Hati untuk orang sayang kita bukan pakai duit pun. Kita bagi duit hari ni dekat orang, saya rasa masa tu jadi sayang. Lepas tu dah diguna duit tu, dah habis duit tu, dia tak ingat dah kita. Tapi kasih sayang yang orang create, orang follow ustaz, yang orang duk doa kat ustaz, benda tu kita tak boleh nak paksa ustaz, saya rasa. So saya rasa itulah jawapannya. Saya rasa ustaz tak perlu sedih, ustaz perlu bersyukur. Ustaz perlu bersyukur. Saya pun dengar Zina, dia pun dah menitik air mata dan walaupun air mata. Sedih pula dengar saya. Zizan boleh ni, nanti kita kena buat ceramah, ceramah buat CD suara Zizan ni. Allahuakbar. Jadi bunyi suara kan. Saya pula sedih. Jangan. Saya ingat saya nak ceramah. Tapi pula taharu Zizan, saya pun taharu sebab saya pun bukan siapa-siapa kan. Saya memang niat pada itu. Daripada awal COVID tu macam saya terkejut tu Zizan. Banyak kena orang yang saya kenal. Banyak orang yang saya rapat. Malam tu saya dengar banyak keluarga yang saya kenal daripada kecil. Dia orang ni antara ujik ustaz-ustaz saya juga. Alim ulama-ulama saya kenal. Tiba dia orang sakit tu kan. Dengar dia orang sakit. Oh saya jadi macam malam tu tak tidur, menangis. Apa nak jadi ni? Saya fikir macam apa terlintas kat hati saya. Saya selalu percaya ada rahmat. Tapi saya fikir apa kiamat ke apa terlintas sikit lah. Apa jadi? Dia orang baik-baik pula semua. Aku ni lah tak apa baik tak kena pula. Saya fikir begitu tu kan. Saya pula tengah memang tengah kuat cari duit macam tu kan. Cari duit siang. Walaupun ceramah-ceramah juga. Cari tak tu banyak fikir duit lah dalam setahun dua tahun ni. Kuat sangat. Tapi bila kena semua baik-baik, saya pun mula nangis-mangis beberapa hari. Saya fikir apa nak buat tarik rahmat Allah. Nak supaya maafkan saya. Dan saya rasa macam simpati. Lepas tu dengar ujian-ujian nurse-nurse, doktor-doktor pula kan. Macam-macam lah. Liner tu. Jadi macam tiba macam saya tu lain. Jadi saya fikir apa saya boleh buat. Tu yang antara yang saya bergerak, mula bagi semangat pada diorang. Tu yang mula makin banyak mula hospital semua sekali, ketua polis, tentera. Lepas tu mula sekarang yang saya gembira dapat bagi rumah ke orang. Esok ada beberapa orang India juga saya nak cari. Diorang tak ada rumah, saya nak bagi, nak carikan rumah untuk diorang. Ya Allah, ya Allah. Kat mana Ustaz besok Ustaz? Yang ni sekitar KL Selangor lah. Bagi rumah. Dapat bagi macam happy tau. Macam bila pakcik tu kadang India ke Chinese ke apa tu atau kan, bila dia menangis tu kita rasa macam rasa happy, rasa macam sebab dulu dia sebut nak beli spek mata mak pun kan, lama tak ada duit, kita susah kan dulu-dulu nak beli mak emas pun tak sempat beli. Hari ada duit, mak saya dah tak ada. Allah, dia fikir kalau kita dapat tolong bahagiakan mana-mana orang, walaupun alas tidur, walaupun cuma tempat tidur yang sikit, dapat bagi makan, aku tak mau sikit-sikit tu, kita rasa macam syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Rasa gembira bagi dia orang tempat tidur, makan. Bagi dia orang RM2 tu berharga. Bagi dia orang apa tu dapat tempat tidur tu pun berharga. Sangat sangat. Dapat betul, alas tidur. Ustaz pun pernah rasa susah ada senang semua benda. Apa tu Ustaz? Apa yang kata getah satu hari berapa ringgit dapat di WhatsApp saya tu? Ada kita mesej-mesej tu. Orang kerja apa penuri getah satu hari berapa belah ringgit. Yang saya dengar, saya dapat voice note itu. Saya pun concern juga dengan orang-orang susah ni ustaz. Tu sebab tu saya adore dengan apa ustaz buat. Saya tengok yang ustaz pergi dekat akak yang askar pakai katopeng tu kan. Akak yang Allah bagi dia ujian kuat tu kan. Saya itu hari saya menangis ustaz. Satu hari saya bagi link tu dekat ibu, saya borak dengan ibu, saya menangis betul-betul. Dan sebelum tu saya dapat tahu yang macam dekat-dekat Terengganu, ada few orang dekat Terengganu, penore getah. Saya dengar income dia RM15 satu hari ustaz. So itu RM15 satu hari ketika sebelum PKP, sebelum ada masalah ni. So sekarang ni kita ditimpa dugaan macam ni. So siapa nak ambil getah ustaz? Saya duduk terfikir dan saya duduk tertanya-tanya macam mana saya nak pergi sana? Macam mana saya nak bantu orang-orang sana? Tetapi saya yalah buat masa ni saya bersama Mapin, Lofa, ni Lofa juga bekerjasama dengan Heliza, dengan Dr. Sani semua benda. Saya juga ada mesej ustaz. So saya ingat nak perluaskan juga, nak perbesarkan ustaz, nak bagi exposure jugalah untuk bantu-bantu
dari sudut orang kata nak mewar-warkan kepada masyarakat. Saya concern dengan benda ni Ustaz. Sebab kita ni alhamdulillah Allah bagi boleh makan. Orang-orang yang macam itu macam mana Ustaz? Apa dia orang makan? Right, semalam pun dekat Betul. kampung saya dekat Dungun ada satu keluarga, angka saya tunjuk rumah terbakar Ustaz. Saya terus tertanya-tanya. Kat Dungun eh? Nampak dia pertama. Ha. Macam mana Ustaz? Kat Dungun eh? Rumah terbakar. Ah betul. Ustaz tahu pasal tu? Ha. Ada tengok juga gambar ke video tu. Ha. Ah, bila saya tengok yang Ada tu, tengok. saya terus rasa macam sebab sangat. Saya fikir, kita ni okey, boleh makan. Dia orang sekejap lagi nak sahur apa? Nak sahur macam mana? Nak sahur dekat mana? Nak buka puasa dekat mana? Saya nak terfikir terus macam itu. So, saya bagi tahu angka saya lah. Tolong tolong tengokkan dia orang ni macam mana. Yang apa saya boleh bantu. Setakat saya boleh bantu kan. So, itu yang kita tahu. Yang kita tidak tahu Ustaz. Sebab tu saya jadi rasa macam terasa sangat bila orang marah Ustaz pergi bawa longkang ke, pergi dekat apa ni, dekat pokok getah ke, itu ini. Eh, saya kata kita ni dah lah duduk relax dekat Starbucks je kan, nak pergi marah lagi orang orang pergi tolong orang macam gitu. Tak kisahlah penagih ke apa semua benda, dia orang pun manusia, dia orang pun perlukan makan. So saya rasa janganlah marah orang yang buat benda macam gitu kan. So itu yang saya punya Betul. concern, saya punya risau. So saya betul-betul harapkan Malaysia nanti, maknanya jadikan ini sebagai amalan kita, jadikan ini sebagai kehidupan kita. Tak minta banyak pun sebenarnya. Kalau kata singgit sehari pun cukup. Tapi jadikan amalan. Bila tak keluar duit sehari untuk sedekah tu, jadi risau lah kita. Dia jadi risau kan. Biar kita rasa nak pergi masjid kan, solat tak solat tu, itu terserah pada kita lah. Tapi letaklah duit. Bagilah duit. Bantulah orang. Tak cukup dengan bantu duit, saya rasa share dekat IG, dekat WhatsApp, semua benda dekat media sosial. Share. Macam Ustaz ada, Ustaz punya NGO, orang ni ada, dia punya NGO, share. Kalau nak bantu orang ni, nak bantu dekat Palestin, nak bantu dekat Malaysia, so boleh share. Tak cukup dengan share, saya rasa doa pun cukup lah. Betul. Doa. Ah, itu paling simple lah saya rasa. Itu je. Macam makcik tu kan, bila kita mula-mula jumpa, saya tengok orang tag-tag saya, Ustaz tolong tengok, tolong tengok. Dia kata, tengok makcik-makcik tu, saya pun pagi-pagi tu terus, malam tu saya terus cari-cari, dapat alamat dia. Dah malam dah, abang askar pakai kemas kan. Lepas tu pagi-pagi di rumah. Lepas sampai kat rumah tu, ada seorang budak perempuan. Cantik juga dia. Free hair, cantik sikit. Tapi tak tengok sangat lah ustaz kan. Takkan tengok sangat, tengok sikit-sikit lah. Betul lah Ustaz. Tapi masa tu belum Ramadan lagi, tengok sikit lah. Tengok sekali tapi lama. Itu tak apa Ustaz. Sekali tapi lama. Lepas tu, dia ramai ada berapa orang datang, dia ketuk rumah makcik tu. Makcik tu tak nak buka, dia takut kan. Sebab dia OKU, takut orang ada nak rompak dia ke. Dia pun tak berani pergi jumpa orang. Oh. Sekali bila saya buka tu, dia kenal Ustaz Abid Liu, dia selalu dengar ceramah juga. Begitulah. Masya Allah. So bila masuk, dia bukakan pintu, penuh dengan kucing-kucing kat rumah banyak. Tapi tak ada satu pun bau kucing. So, saya fikir kucing ni agaknya kesian kat ni. Tuan dia pun dia agak tak tahu macam mana. Tapi rumah tu tak ada tai, apa, tak ada tai kucing, bersih, wangi. Dia tak tahu kita nak datang. Cepatlah dia jaga kucing tu, boleh tahan lah. Memang takkanlah ada, kalau rumah sebanyak itu kucing boleh wangi macam tu, memang jarang-jarang berlaku lah. Ya Allah. Tiba kecil je rumah dia. Lepas tu makcik tu dia berbual kan. Dia tak perlu apa-apa, tapi kita terharu dia punya, dia boleh pergi jauh tu, pasar borong kan, naik dia pakai kursi tu, pergi apa, tekan tu, pergi sampai sana. Lepas tu makcik tu ada, dia nangis, dia nak jumpa mak dia, dia rindu kat mak. Oh, itu betul. Dan dia rindu kat mak, dan dia kata dia teringin nak berdakwah. Masa tu saya lagi lah nangis, dia teringin nak berdakwah ke ustaz, nak boleh semayang. Dia tahu dia kata dia baca Quran. Jadi saya memang ingat saya punya janji dengan dia, mungkin lepas PKP ni nak carikan ustazah ajar mengaji. Dan saya pun ada niat nak bawa jumpa mak dia, carikan jumpa mak dia, cici. Mak dia kat mana ustaz? Mak dia kalau ikut tu, ada kakak dia kat Singapura, ada yang dekat Australia. Mak dia sama ada, saya tak pasti mak dia duduk dengan kat mana. Tapi antara tu lah. Tapi saya memang dah janji lah, saya mesti bawa dia juga. Kalau panjang umur, dah habis PKP ni nanti, saya akan bawa lah. Saya ada kawan saya tengah check-checkkan, call-callkan kakak-kakak dia tu. Jadi bila tengok itu, kita rasa apa. Itu pun sebelum pergi, dia kata ustaz saya takut masuk neraka. Panjang saya dah potong bagi pendek je lah. Saya kalau berbual yang penuh tu, menangis-nangis kita dengar. Tapi nak masuk semua kat YouTube tu payah kan, masuk sikit je lah. Betul. Dia takut masuk neraka, doa dia masuk syurga. Kita fikir makcik ni, kakak ni dah, dia lah OKU. Tapi dia rajin. Lepas tu dia takut neraka. Manalah orang macam tu, Allah sayang, apalah dosa dia buat kan.
kita yang langkah panjang yang boleh berlari-lari, saya lah kan sana sini cakap-cakap agama. Tapi yang dia situ, tapi dia punya hati tu takut neraka, nak masuk syurga. Allah. Itu buat saya menangis. Itu buat saya menangis tak? Saya tengok video tu, saya menangis tak isak-isak. Kawan saya Reza sebenarnya dia bagi video tu kat saya. Dia kata tengok ni. Saya pun buka lah kan. Saya baru bangun nak pergi toilet kononnya, tapi saya play dulu. Saya play saat saya tak bergerak kat situ. 6 minit video tu kan, tak silap saya. Saya tengok start dari awal, saya tak biasa saya akan skip-skip. Saya macam kerja saya ialah tengok movie gitu ini kan. So movie pun saya ada bosan nak tengok. So kalau start sikit saya akan forward. So itu saya tengok all the way sampai habis. Saya menangis. Saya tak mandi, saya turun bawah. Saya tunjuk kat ibu pula. Saya pula duduk borak-borak dengan ibu. Ya Allah, saya rasa apa benda ni akak ni. Macam mana ni. Saya pun, hari itu juga ada yang sama juga. Saya text ustaz. Tapi ustaz tak reply mesej saya. Saya tak tahulah. Mungkin ustaz tak minat saya ke. Saya tak dapat. Kalau saya tahu Zizan mesej saya, saya terus. Saat hantar saat tu, tiba-tiba saya terdengar dalam video, saya check kat mesej, ya, Zizan ada mesej. Woi, terharu juga kan. Allahuakbar. Tak, itu benda saya tak boleh, saya tak boleh nak tipu. Saya memang saya betul-betul, saya betul-betul rasa benda tu. Saya tak boleh nak tipu. Saya kalau tengok video ataupun tengok filem, susah orang nak impress saya. Sebab kerja saya adalah syuting dah. Kalau saya tengok apa benda pun, saya akan fikir macam, ini syuting ni, ini skrip ni, ini dibuat-buat ni. Tapi kalau benda tak dibuat-buat, min sampai dalam hati saya, insyaAllah benda tu satu benda yang ikhlas. Satu benda yang cukup luar biasa. Tapi saya risau juga bila saya tengok ustaz live dengan Nelofa. Ustaz kata, ustaz tengok Siti Riza dalam TV, ustaz kata, kita doakan sayang dia. Tapi bila ustaz sebut sayang Nelofa, saya risau bini ustaz je. Dia tak marah ke ustaz bila ustaz cakap macam tu? Zizan dengan Nelofa tak ada apa-apa kan? Tak ada. Saya pun tak ada apa-apa juga. Ha? Suka juga, takkanlah tak suka Zizan kan? Betul. Baik, cantik pula tak suka. Mesti suka kan? Ya, betul-betul ustaz. Tapi tak istirahat pada yang satu. Ustaz, dia lupa komen. Amboi dia kata. Ada komen kat sini? Ah, sudah. Aduh. Tapi kita setia pada yang satu, Zizan eh? Betul. Macam Zizan okey. Zizan? Ya, ustaz. Ustaz dah cuba susu Nelofa, ustaz? Macam mana? Ustaz dah cuba susu Nelofa tu. Susu dia, susu yang dia jual tu. Allah, salah faham pula nanti. Saya selalu beli butik dia. Isteri selalu beli tudung kat situ. Oh, Alhamdulillah. Saya pun nak beli tudung. Nak beli tudung dia pun saya tak pakai tudung. Tudung isteri. Saya ada beli dekat butik Nelofa tu. Kat mana? Ha. Tapi dia tak ada. Saya intai-intai lah. Tak ada pula dia. Tengok. Jumpa staff-staff lah. Alhamdulillah. Ustaz Nelofa gelak, Zat. Allah. Butik lah. Kaya dia Allah bagi rezeki mencurah-curah. Zizan betul boleh tahan juga. Zizan, itulah ramai kat luar sana yang susah-susah, Zizan. Itulah kita niat di dalam tahun ni, kita mungkin ustaz-ustaz, artis-artis kan, orang-orang awam, semualah kita ke semua yang apa ni, yang kita punya ni, kita setiap orang, kita kalau ada jiran susah, kita buat reportkan ke, kita hubungkan dengan zakat ke. Kadang ramai-ramai mungkin dah dapat, tapi mungkin dapat bantuan duit, tapi mereka kadang perlu rumah, Zizan kan. Ha, kita bagi beras sebab banyak longgok-longgok, dia tempat letak beras pun dah tak ada dah. Apa keperluan yang paling penting. Jadi kalau semua orang ambil tahu pasal hal jiran dia, mudah-mudahan Malaysia ni jangan satu orang pun yang lapar, satu orang pun yang tak ada tempat tinggal kan. Insya Allah. Sebab orang, bukan kita nak setiap orang kita bantu begitu. Saya pun niat begitulah, tak nak ada satu orang pun yang susah dekat tepi jalan. Biar semua orang dalam dunia ni dapat dibantu kan. Dapat, utamanya dalam Malaysia ni lah. Bermula kat Malaysia, rahmat Allah mencurah-curah. InsyaAllah. Ada orang lah kaya, miskin. Ada orang, saya pernah sebut, saya jumpa budak jual burger. Dia jual burger, dalam burger tu dia ada letak macam dadah begitulah. Allah. Lama dah cerita ni. Lepas tu saya pun jumpa dia, saya berbual. Dia cakap kasar, 90 patah, dia cakap 80 mencarut. 10 je yang elok. Ha, dia memang budak-budak kecil kan, mulut dia memang kau hajar jugalah. Dia rapper ke apa? Ah, budak dia tak tahulah, tapi macam Zizan rapper juga, tapi nampak macam ulama gitu eh. Dia rapper dengan robber lain, Ustaz. Dia berbeza, Ustaz. Pasal tak? Lepas tu saya ajak pergi masjid. 3 hari saya ajak, hari ketiga pun dia datang. Sampai kat masjid, saya tengah tidur, dia kejut. Ustaz dah tidur ke? Saya kata, dah tidur, dah jagalah kau kejut ni. Lepas tu saya pun ajak
Kata ustaz, saya ni jahat, tak guna, kau kecil-kecil jahat, apa kau buat? Macam-macam ustaz, apa kau buat? Kau buat apa macam-macam ustaz, saya jahat. Kau tengok cerita apa ni jahat, dia cakap jahat. Dan sekali, dia tunjuk ada dadah tu, dia saya tengok, oh, dia tunjuk. Saya kata, dek, ini bukan jahat, ini gila-gila nak mampus ni, kita dua-dua kena hukum gantung sekejap lagi. Lepas banyak tu, ke dadah boleh, tak? Boleh tahan juga bang, macam lepas tu, saya suruh dia sorok lah, bukan sorok, saya letak jauh-jauh lah dek, ni kan, bukan. Dia kata, ustaz bukan, takkan ustaz kena tangkap, dia bukan kira kalau dadah ni biar janggut sampai perut pun kena tangkap juga. Betul, betul, lepas betul. Lepas tu, saya pun boleh tahan dia, saya semayang, saya jadi semayang, jadi imam, makmum, saya ringkaskan. Lepas tu, lepas berapa lama saya makan dia, saya bagi dia jubah. Berapa hari dia dakwah kawan-kawan dalam kebun getah, masuk dalam kebun ni. Masya-Allah. Saya kata bahaya malam-malam ni, dik. Tak apa ustaz, Allah kan ada. Wah, dia pula ceramah saya dah. Oh, cik, cik, cik. Jadi aku, ceramah kau pula ceramah aku dah kan. Lepas tu, saya pun nak balik KL, dia peluk saya. Ustaz nak ikut ustaz balik KL boleh? Saya kata dengan dia, kena tanya, kau tinggal siapa? Dia tinggal dengan nenek. Mak ayah dia dah berpisah, tak tengok-tengok dia. Ramai kat luar sana. Lepas tu, saya pun jumpa nenek dia, makcik, saya nak bawa cucu makcik pergi KL. Dia kata, tak boleh. Kenapa? Cucu saya ni jahat. Tak adalah makcik dia baik, budak-budak nakal. Bukan bukan nakal ustaz, dia jahat. Tak adalah makcik yang jahat tu setan. Bukan, dia ni makcik sebenarnya, kata nenek dia. Tak adalah nenek makcik dia kata baik. Itu. Lasi saya ringkaskan sampai KL, saya bawa lagi KL dah, Azizan. Dia dah berapa tahun kat KL ni, dia dah hafal 15 juz Quran, 15 juz. Masya Allah. Dia kata apa? Ustaz, dah lama tak tengok Azizan sebab dia degil, dah jarang nak tengok. Sekali dia jadi baik, dia peluk saya, dia kata, ustaz, saya dah tak ada mak, saya tak ada ayah, tak ada abang, kakak, adik, saya tak ada siapa-siapa dalam hidup. Saya ada ustaz je dalam hidup saya. Ustaz, janganlah lupakan saya, dia kata. Saya dah tak ada siapa-siapa saya. Saya ada ustaz. Saya bila tengok budak itu kan rasa macam happy sangat, seronok sangat. Masya-Allah. Sebab saya percaya semua orang dalam dunia ni boleh bantu kan. Bukan saja duit, juga kita nak bantu jiwa dia. Dia rindu kasih sayang, rindu kebaikan. Walaupun kan, walaupun siapa-siapa orang kata maknya ke apa pun semua kan. Transgender ke kan, tapi bila kita jumpa-jumpa kan, baik-baik dia. Baik. Mau cakap nangis, dia orang rindu kebaikan, ustaz ni. Semua jadi kawan-kawan. Alhamdulillah saya buat khusus 50 orang. Saya kata kiam mulai pukul 5, pukul 3 dia orang datang. Masya-Allah. Sekarang semayang nangis-nangis, tapi semayang dengan masa tu program dengan maknya kan. Transgender, saya jadi imam, dia orang nangis-nangis kuat-kuat. Dengan saya sikit tak boleh tahan nak semayang. Nangis-nangis. Alhamdulillah. Berubah. Bukan nangisnya. Dalam ramai tu ada yang mula balik kampung, ada yang rindu dah lama tak tengok mak ayah, ada yang macam ada jadi pendakwa. Jadi saya percaya semua orang ni boleh dibantu, boleh jadi baik. Yang penting maknya tu jadi pendakwa tu. Ustaz? Maknya jadi pendakwa. Ada 4 orang ni. Itu memang memang tak payah sebut Azan. Yalah. Memang lain macam jugalah. Alala. Cantik macam lupa juga. Oh, macam ni lupa lagi ya Allah. Macam saya. Saya pernah design mula. Saya pernah solat. Design mula. Saya pernah solat dengan maknya Ustaz. Saya pernah solat dengan maknya. Pernah solat kan? Bila alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin kan, kita amin dia. Amin. Dia lembut Ustaz. Saya jadi macam terdiam. Saya jadi terdiam Ustaz. Saya kata Allahuakbar. Kan? Tapi tak apalah kan. Yang menerima dia adalah Allah, bukan kita. Kita tidak boleh tak sama je Izan kan. Penting kita, saya pun dakwah dia orang bukan sebab dia orang. Sebenarnya untuk hati sendiri kan. Supaya kita rasa sayang pada semua orang dan kita menyampaikan kebenaran tu dengan rasa kasih sayang, dengan kebaikan dan kita doa dia. Semua boleh jadi baik, boleh berubah. Boleh. Saya percaya macam terutama itulah anak-anak kecil-kecil yang tu terbiar banyak. Dia dah lama tak ada mak, tak ada ayah. Dia orang rindu kan? Rindu. Betul Ustaz. Tapi kalau orang-orang macam gini ke Ustaz kan? Tak kisahlah maknya ke apa benda ke orang yang macam tersasar. Saya tengok kadang-kadang dia orang ni baik Ustaz. Tapi dia orang mungkin segan. Kan? Macam saya dulu kan? Dulu kita nakal kan? Tapi bila ada satu-satu time mungkin Allah hantar apa ni, macam kita rasa nak solat, hantar satu perasaan macam ish, aku ni jauh sangat. Lepas tu kita start solat. Allahu Akbar kan. Lepas tu bila habis solat, Assalamualaikum. Kawan pun kata, kau solat eh. Kau solat. So macam mana Ustaz?
pendedahan tu. Adakah salah kita atau salah kawan? Saya pun tak tahu apa nak jadi. So pada jadi saya, dia, kita sendiri kena cari inisiatif untuk dekatkan diri dengan orang-orang yang dekat dengan solat, orang-orang yang dekat dengan agama, dekat dengan Quran. Tapi macam mana pula ustaz punya pengalaman yang ustaz tengok? Saya, dia perlukan suasana yang baik kan, suasana yang baik. Perlu kawan-kawan yang baik ni. Kita kawan semua orang, tapi ada kawan-kawan yang baik yang memang kita berkawan dengan dia, tiba-tiba teringin nak baca Quran. Kawan dengan dia tiba-tiba rasa nak semayang je. Kawan-kawan yang selalu bina, duduk dengan dia, kalau tak semayang tu bukan kita lah. Azan je kita dengan kita-kita saya semayang Jumaat. Azan je dengan kita, baca Quran dengan kita-kita, macam nak ikut dia baca Quran. Macam tu. Saya ingat lu, saya kecil-kecil lah, ramai orang yang pendakwah-pendakwah ni, dia orang banyak bawa saya. Jadi saya berkawan dengan dia orang sampai kita jadi macam kat mana-mana, dekat airport dia orang semayang, dekat stesen bas, pergi luar negara, kat mana-mana. Jadi macam dah biasa dah. Semayang atas flight. Dia bila berkawan ni tak payah belajar lama-lama. Kalau belajar macam tu, dia jadi susah kan. Belajar macam mana semayang. Tapi bila kita berterbang, ada seorang kawan jenis kaki semayang, kita tengok oh, macam ni semayang senang je. Tak susah pun. Macam mana dengan kiblat, dengan wuduk, dengan apa, rupanya senang je. Barulah kita kat kapal terbang yang kat mana-mana pun semayang. Saya pernah sekali semayang dekat airport, apa, dekat airport Karachi tu Azizan. Karachi masa tu umur 19, duduk kat airport. Tiba ada satu orang perempuan France, cantik. Seksi sikit lah. Lain macam Zat. Lepas tu kita nak cerita pasal perempuan ke pasal nak cerita pasal tadi? Pasal dia dua-dua sekali lah dalam malam-malam. Tak tahu kenapa. Zizan lain sikit cerita dia. Tak apa. Zat. Kita lelaki biasa tu. Lepas tu dia pun doa. Nampak dia, saya doa, ya Allah bagilah dia hidayah. Tiba-tiba naik kapal terbang, duduk sebelah Zizan. Duduk sebelah. Sebelah. Ya Allah makbul pula doa. Duduk sebelah dalam kapal terbang. Ustaz doa dekat benda lain, dia duduk sebelah ustaz. Duduk sebelah. Ya Allah, tu tak apa tu, tasbih tu pegang gitu kan, pakai serban. Di bila air tangga serban. Masa tu umur 19. Tangga serban ringan sikit rasa tu. Kepala dia ringan sikit kan. Kalau tanya kopiah lagi ringan. Ustaz 19, ustaz dah pegang tasbih dah. Ustaz umur 19. Daripada dulu kan muda-muda lagi semangat je kan. Sekarang kurang sikit semangat. Sekarang ni ustaz umur apa? Sekarang kita lebih kurang kan? Kita sebaya kan? Tak tahu, saya 36 tahun ni. Ustaz apa? Sama 84 kan? Oi, sama umur kita ustaz. Sebaya kan? Tapi nampak macam Zizan muda banyak lah. Zizan macam sama lebih kurang. 18. Itulah mungkin ada amalan-amalan. Saya ingat ustaz muda pada saya. Oh, maknanya ustaz umur 19, ustaz pegang tasbih. Umur 36, ustaz bawa wai suku. Lain macam ustaz punya apa ni? Kehidupan. Dia jadi teguk. Okey. Berbalik cerita tadi Ustaz. Lepas tu dia tiba duduk sebelah, saya pun apa berbual lah Izan, peramah, duduk sebelah orang cantik, peramah sikit. Berbual. Lepas tu tiba-tiba masuk waktu semayang subuh. Saya pun bangun, saya semayang. Menghadap ke dia sebab kiblat check, oh ke menghadap ke situ. Allahu Akbar, saya semayang. Dia tengok saya semayang Izan. Tadi saya tengok dia, sekarang dia tengok saya pula. Dia tengok ustaz pula. Okey. Bila dia tengok saya semayang, saya jadi tak overkhusyuk. Tiba-tiba terbaca kuat sikit, tak ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya senyum-senyum baca. Alhamdulillah alamin. Arrahmanirrahim. Jadi lah baca. Maliki yaumiddin. Sedap jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Saya senyum-senyum baca beri salam. Oh, lain macam lah. Kalau saya pakai side mirror, saya tak pusing. Saya tak pakai side mirror. Habis dia tanya orang Islam, saya pun dakwah dia sikit-sikit. Jadi cerita saya ringkaskan. Perempuan France dan masuk Islam. Masya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Kawan-kawan saya kat sana, tak lama dah kawan saya tu minta tolong ajar. Tak lama kahwin dengan kawan saya tu. Ya Allah, kawan saya tu boleh tahan juga. Orang suruh ajar agama, dia kahwin pula Izan. Kalau orang tanya, dia bukan ajar tu. Ikhlas dakwah, kurang ikhlas sikit. Yang tu kurang ikhlas sikit dakwah tu. Dia bukan ajar, dia kurang ajar Ustaz. Dia makan seorang. Begitu ajar semayang lain dia ajar. Oh, jadi wife dia lah sekarang ni Ustaz. Masya Allah. Jadi tahu tak Izan, banyak orang-orang yang bila kita apa, walaupun cuma semayang kan, dia tengok dia rasa tenang, dia rasa rasa bahagia. Ini kan pula kalau kita bersedekah Izan. Selalu orang kait orang Islam ni pada dulu kan, tak tahu lah. Mungkin
orang selalu sekai Islam ni teroris, yang tak baik. Pada dulu-dulu kan, jangan orang takut kan kau tengok pergi kopiah-kopiah, janggut-janggut. Kat mana-mana, kat luar negara kan. Tapi apa yang kita nak perlu kedepankan dengan media yang ada sekarang, antara yang paling besar ialah kasih sayang. Bukan soal duit berapa ringgit kita beri, tapi soal kita ambil berat pasal mereka tu kan. Selalu apa benda tak, orang tua-tua kan, people don't care how much you know until they know how much you care. Ha, begitu bunyi. Macam tu kan, macam ambil berat sangat, tapi rupanya rupanya tak ada rasa kasih sayang, tak ada rasa tak nak ambil. Ha, kita tunjuk rasa ambil berat pada mereka. Yalah. Betul. Satu lagi saya salute ustaz. Ustaz ni tak ada dendam dengan orang. Orang buat macam mana pun ustaz okey. Orang buat apa pun ustaz tenang, ustaz maafkan. Macam mana ustaz nak create perasaan tu ustaz? Tengah orang susah tau. Bila dia kata musuh, dia musuhlah orang tu. Tapi ustaz ni kalau kata musuh ustaz lah, doa supaya musuh tu okey. Mungkin musuh tu sayang ustaz balik, ustaz sayang lagi musuh tu. Macam mana nak create rasa tu ustaz? Itu tip saya rasa yang paling penting tu kena ada tu. Ada riwayat Bukhari, ada orang masuk syurga. Dia, Allah kata, sebut amalan kamu. Dia kata, tak ada apa amal saya ni. Kalau bahasa kita gitulah, tak ada amalan saya ni. Tahu tak apa amalan dia? Dia sentiasa memaafkan orang lain. Maaf ni maksudnya kita melupakan kesalahan daripada kita. Kita lebih apa, kita selalu cakap perkataan yang baik. Rasa orang lebih baik daripada saya, lebih baik daripada saya. Ha, cuba Zizan ikut saya kata, sebaik-baik saya. Macam mana? Sekali lagi. Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Gemuk-gemuk ikan. Gemuk-gemuk ikan. Pasti ada tulangnya. Pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan. Sekurus-kurus ikan. Pasti ada dagingnya. Pasti ada dagingnya. Daging ke isi, yes, Ustaz? Isi, alamak silap. Cina, Zan. Betul. Next. Sebaik-baik orang mesti ada buruk dia. Seburuk-buruk orang ni mesti ada baik dia. Memaafkan orang tidak membuat hidup dia menjadi baik. Memaafkan orang membuat hidup kita menjadi baik. Membenci orang tak buat hidup orang jadi buruk. Membenci orang membuat hidup kita jadi susah, jadi pedih. Ramai orang, dia dulu katalah maaf, bapak dia mangkuk katakan. Jahat lah. Bukan mak dia, jadi kaki pukul jahat. Dia pun dendam dengan bapak dia. Satu hari dia teruskan hidup, dia jadi trauma kan. Dia tak dapat, bukan maaf, dia simpan lama sangat. Akhirnya bila dia berkawan, dia nak berkeluarga Rizal dengan siapa-siapa, dia akan rasa macam dia teringat-ingat bapak dia dulu. Walaupun baru sehari dia telah letak suami dia tu macam bapak dia dulu. Tu kesan dendam dan dia tak boleh bahagia dalam hidup. Sebab tu dia kena belajar, walaupun berat, bukan maafkan tu maksud kena pergi cari bapak tu nak kena tak. Tapi dalam doa tu kata, ya Allah, saya sedih bapak saya buat macam ni, saya serah pada engkau. Dia kena letak penyerahan kepada Allah. Dan sampai satu hari Allah, hati dia ni tak berdendam, terlampau benci orang. Tak heran. Kenapa bapak aku ni? Kenapa bapak? Tak, dia ingat bapak dilahirkan dia pula dah. Dia teringat bapak dia tu ayah dia. Bapak dia tu, ayah macam mana? Ayah saya. Mak saya. Mereka ada keaiban, keburukan, tapi mereka tak pernah kurang sayang saya. Tuan-tuan lah. Maaf. So, maafkan orang. Maafkan. Kalau tak boleh maaf sangat, saya ingat. Satu, nangis pada Allah. Kedua, kita ni, ya Allah, kalau ada pahala untuk sabar cercaan dia kepada saya, kejian dia, saya hadiahkan buat arwah mak saya. Saya tak boleh bagi dia duit dah, mak saya. Tapi saya boleh beri hadiah pahala sabar. Ramai orang ingat masuk syurga solat, puasa, zakat, itu semua wajib. Tapi sebenarnya kedudukan kita di sisi Allah berdasarkan kesabaran kita dalam menanggung ujian. Sabar dalam menanggung ujian. Ada orang baru kahwin, terpaksa jaga anak. Ada orang suami meninggal. Ada orang jadi ibu tunggal, takkan anak seorang diri sampai besar, anak tu dia seorang-seorang menjaga, tak kahwin lain. Ustaz, ya Allah, lain ustaz. Allahuakbar. Ada. Ada yang tak ayah, mak tak ada. Jadi ujian beza-beza. Ada orang miskin ni Zan pada kecil. Jadi sabar menanggung ujian tu buat seseorang tu disayangi oleh Allah SWT. Gitu. Sabar ujian.
Jadi antaranya orang marah kita, kita sabar. Sabar. Sangka baik. Macam Zian cakap, dia kata kita. Kalau dia tak kata kita, mungkin orang pun, mungkin kita tak jadi terkenal, Zian. Cuma orang dah kata jadi terkenal tak? Betul. Contoh. Juga. Contoh. Yalah, betul kan? Lah tu. Betul lah tu. Betul lah tu, Ustaz. Itu rezeki. Kan, terkenal memang mula kita bukan nak terkenal tu. Tapi lepas tu, tiba-tiba jadi rezeki kat sini, rezeki kat sini kan. Rezeki kat sini, macam-macam rezeki datang yang lain-lain. Tapi pada saya, terkenal itu adalah rezeki. Allah mengangkat kita untuk kita dikenali. So once Allah letak kita di satu stage, dan bila kita duduk dekat stage tu, apa tugas kita? Tugas kita nak jadi, nak tunjuk benda yang negatif ataupun nak tunjuk benda yang positif? Pada saya itu rezeki Ustaz lah. Itu rezeki Ustaz. Betul-betul Ustaz. Di tahun 2020 ni, dalam keadaan yang susah macam ni, macam artis pun ada yang tak ada job, ada yang ada job kan. Macam-macam. Tapi Ustaz tengah buat, orang kata tengah-tengah bersusah payah duk hantar barang itu semua, Allah mengangkat lagi martabat tu. Allah mengangkat lagi level Ustaz tu. Untuk ke next level, untuk orang lagi kenal, dan untuk Ustaz lebih buat kerja lagi. So, saya dan mewakili Malaysia doakan Ustaz, jangan, tolong jangan mengalah Ustaz. Teruskan usaha Ustaz. Teruskan apa yang Ustaz buat tu. Teruskan bantu orang susah. Kalau tak ada orang macam Ustaz ni, siapa nak bantu orang lain? Dan kalau dengan adanya orang macam Ustaz bantu orang lain, orang lain jadi malu sebab tak buat kerja, sebab tak bantu orang lain. Saya rasa itu adalah satu perbuatan yang membuatkan saya ni macam, aku ni sehat ni. Saya kata, kenapa aku tak boleh buat macam Ustaz buat? Terus saya rasa macam itu. Dan saya nak orang juga rasa macam itu. So terus saya rasa nak ambil tahu, orang ni dah makan belum? Orang area rumah saya ni, ada ke orang susah? Terus saya rasa macam itu Ustaz, selepas saya tengok beberapa video Ustaz. So for me, itu inspirasi. Inspirasi tu tak perlu kita tunjuk pun. Macam, saya nak buat anda semua rasa begini-begini. Tak perlu pun. Ustaz just buat, kesian orang ni. Ustaz just buat macam itu je. Tapi pada saya, setengah orang buat tak sampai Ustaz. Tapi Ustaz buat tu bukan untuk sampaikan. Ustaz buat nak bagi tahu, orang ni susah, orang ni susah. Dan benda Ustaz buat tu, tak perlu diberitahu pun supaya korang kena buat. Tapi tiba-tiba orang sendiri rasa nak buat. So itu benda yang ikhlas saya rasa. Ikhlas ni benda dia macam infrared. Kita tak nampak pun. Macam wifi. Kita tak nampak, tahu-tahu ada line je. Tahu-tahu dia rasa je. Daripada hati ke hati. Dia macam airdrop Ustaz. Tiba-tiba ada je dalam phone Ustaz tu kan. Macam gitu. So terima kasih lah. Saya mewakili Malaysia dan juga orang-orang Islam di seluruh negara ni. Terima kasih kepada Ustaz kerana membuatkan kita orang terbuka hati untuk berjuang dan buat macam mana Ustaz buat. Dan Ustaz tak perlu cakap, dan semua orang dah panggil Ustaz hero sekarang ni. Ustaz antara frontliner juga dekat Malaysia ni. Antara orang yang perlu kita doa supaya Ustaz sehat sentiasa. Frontliners. Saya mewakili Malaysia ni. Saya doakan Ustaz sehat, terus berjuang, terus melebarkan lagi dakwah Ustaz. Saya juga doa kepada frontliners Malaysia. Bersama-sama juga dengan Ustaz yang Ustaz bantu, yang mereka tengah bantu orang-orang susah. Terima kasih juga kepada polis, askar, semua benda, pada kerajaan. Negara-negara lain, ada few negara lain saya tengok ada makanan tak cukup, tapi Malaysia ni alhamdulillah. Thank you kepada PM kita juga, thank you kepada Dr. Hisham juga, kerana orang kata handle dalam keadaan Malaysia ni sangat-sangat okey. Tak ada masalah, tiada masalah tak cukup makan, beras tak cukup ke apa tak cukup ke. Malaysia ni okey walaupun kita dalam keadaan dugaan macam gini. Dan saya sekali lagi doakan Ustaz sehat-sehat sentiasa. Amin Ustaz. Amin. Saya punya lah COVID pun yang daripada negara 20 orang 20 orang 70 orang yang daripada kluster daripada luar negara yang bawa balik kan. Terus dia orang dah kurang banyak syukur pada Allah kan. Alhamdulillah. 20 orang yang daripada tempatan ni 20 orang kan. Jadi maknanya macam kita rasa gembira kan, kasih sayang kita, betul tak Izan? Kasih sayang doa Izan, pemimpin negara, doktor-doktor, artis, ustaz, orang awam, semua sekali. Dengan kasih sayang satu hati ni, rahmat Allah cepat turun. Doa kita cepat diangkat. Kita amalan mungkin biasa, tapi sebab kasih sayang. Kasih sayang tu amalan yang besar. Sayang saja mati. Amin. Kita pandang tinggi. Zizan dah banyak buat juga, tapi Zizan sebut begitu pada saya. Saya rasa begitu juga pada Zizan. Rasa Zizan tu pejuang yang korban. Semua hati-hati. Doktor, cikgu, apa semua. Semua guru-guru kita, alim ulama, pemimpin negara. Kita waktu ni tu nak supaya kita bersatu hati kan. Mudah-mudahan kita pun tak sangka jadi macam ni kan. Tiba-tiba saya nak semua terstop, berubah semua macam bukan dunia kita biasa lalui daripada kita kecil kan. Kita umur sama pula, kita kecil tak pernah kita rasa macam ni kali pertama. Kita berhenti semua sekali kan. Raya kosong,
jadi semurah-murahnya dah penuh kit minyak tu. Betul-betul. Semua berubah. Tapi minyak murah pun tak boleh ke mana, Zain. Minyak murah pun kita dalam rumah ada. Betul. Separuh dulu. Kalau dulu agaknya 100 kan RM50 dah penuh. RM70 dah penuh. Tak sedar kan? Dulu, dulu isi minyak. Isi murah. Isi minyak risau tengok minyak kan. Sekarang ni isi minyak buat tak tahu je kan. Sebab kan. Sampai 2-3 kali tekan, masukkan balik semula. Takut dia. Sampai melimpah ni. Rasa betul korang kan. Jadi Ustaz. Begitu Zain. Zain pun setiap sehat kan. Allah kabulkan doa Zizan semua sekali, bahagia sampai syurga. Ustaz, ramai banyak yang minta minta doa ni, minta Ustaz doa ni kepada kita semua benda ni supaya supaya sihatkan semua benda. Saya nak minta doa ber Ustaz. Kalau terputus kan, kadang terputus kan. InsyaAllah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya awal al-awwalin. Ya akhir al-akhirin. Ya zal quwwatil matin. Wa ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami. Maafkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, siapa yang pernah sayang kami, di mana kau sayang kami. Sayangilah kami semua, ya Allah, seluruh Malaysia. Sayangilah kami semua, ya Allah. Maafkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah semua yang sakit, ya Allah. Bantulah semua pelayan negara kami, ya Allah. Doktor, nurse, semua pemimpin negara, ya Allah. Semua orang-orang polis, tentera yang berusaha, berkorban, berjuang, semua sekali, ya Allah. Yang di sebalik tabir, walaupun cleaner-cleaner, siapa sahaja, ya Allah. Kau bantulah kami semua, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah rahmat dan kau kepada kami, ya Allah. Sembuhkanlah semua yang sakit, ya Allah. Kami sedih, ya Allah. Bantulah kami semua. Ada orang-orang yang sakit, yang susah, tak ada tak makan, tak ada tempat tinggal. Bantulah mereka, maafkanlah kami, ya Allah. Okay. Makan kenyang, dolena. Ada orang-orang lapar, miskin, kau bantulah mereka, ya. Ya Allah, bantulah mereka semua, maafkanlah kami, ya Allah. Kami mengadu sedih dan susah kami pada kau. Ya Allah, kami mengadu sedih dan susah kami pada kau. Ya Allah, kami mengadu sedih dan susah kami pada kau. Ya Allah, bantulah kami semua, ya Allah. Berkatilah kami dalam Ramadan, ya. Maafkanlah kami semua. Jangan marah. Sayang pada kami. Satukan hati kami seluruh rakyat Malaysia dengan kasih sayang dan kebaikan. Ya Allah, semua orang baik-baik, ya Allah. Ya Allah, semua orang baik-baik, ya Allah. Kami yang lemah, daif, banyak kekurangan. Kami tak baik. Kau maafkanlah kami. Semua orang baik-baik, ya Allah. Maafkanlah semua orang. Semua orang baik-baik, ya Allah. Maafkanlah semua orang. Letak kasih sayang pada kami semua, ya Allah. Mak ayah yang kami rindu, sayangi mereka, ya Allah. Hadiahkan mak ayah kami juga fidau semua. Kami rindu mak kami. Kami rindu ayah kami. Di mana pun ayah mak kami sekarang. Jagakanlah mereka, ya Allah. Kami rindu mak ayah kami. Kalau ada pahala untuk apa yang kami buat, kami hadiahkan buat mak dan ayah kami sekarang. Ya Allah, jagakan mak ayah kami. Kami rindu mak ayah kami. Amin. Kalau ada pahala apa yang kami buat, kami masing-masing hadiahkan buat mak dan ayah kami. Ya Allah, ampun dosa keluarga kami, adik-beradik kami, isteri anak-anak kami. Keluarga kami semua sekali, ya Allah. Kawan-kawan kami yang bersedih, bahagiakan. Kawan-kawan kami yang lapar, susah, bantu mereka. Kawan-kawan kami yang ada ujian yang berat, mudahkan. Hilang pekerjaan, kau bantu. Ya Allah, yang tak ada gaji, tak ada keperluan hidup, kau mudahkan. Ya Allah, kawan-kawan kami yang sakit, kau sembuhkan. Ya Allah, kawan-kawan kami belum temu jodoh, beri jodoh yang baik. Yang belum ada anak, beri anak soleh-soleha. Yang ditimpa sakit-sakit yang berat, kau sembuhkan. Ya Allah, ada kawan-kawan kami kehilangan keluarga, ketemukan, satukan, ya Allah. Beri rahmat, kasih sayang kepada kami. Apa yang baik untuk kami, kau segerakan. Yang jauh, yang tak baik, kau jauhkan. Apa Nabi Muhammad SAW kami cintai, sayangi, minta, tekan, minta. Apa Nabi SAW minta jauh, minta jauhkan. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, eh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, saya sayang, Ustaz. Saya sayang juga peminat-peminat. Kita terima kasih kepada penonton-penonton yang tengok kita malam ni, Ustaz. InsyaAllah ada masa, ada ruang. Kita jumpa. Abang saya pun sampaikan salam saya dekat Ustaz tadi. InsyaAllah saya pun sampaikan salam juga pada peminat-peminat Ustaz. Terima kasih kepada peminat-peminat saya semua benda malam ni. Orang-orang yang menonton kita malam ni, Ustaz, kita doa yang baik-baik. Kita aminkan doa Ustaz tadi. Apa dia, Ustaz? Ramai menonton. 41,000 tu ramai juga tu. Alhamdulillah 41,000 yang menonton. Nanti kita tengok yang tu berapa ramai nanti. Tapi bukan kita nak kira ramai tak ramai, kita nak kira sampai tak sampai apa yang kita bercerita pada malam. Okay. InsyaAllah. Dan jadi kebaikan. Dia penting. Kita dah share number, Ustaz, eh. Nanti Ustaz senang-senang kita roger-roger. WhatsApp.
Boleh, boleh. Saya simpan nombor Zizam baik-baik. Saya tak bagi mana-mana yang yang siapa-siapa saya tak bagi. Tak apa, Kecuali yang tak. cantik-cantik dan solehah je saya bagi. Yang yang Brazil tadi patutnya bagi tapi dah Ya, kahwin ya, nak saya macam mana? faham. Yang terpilih ya. Tiga orang saya bagi nombor Zizam. Orang lain semua saya tak bagi. Allahuakbar. Tak apa Ustaz, lepas ni kalau apa-apa yang Ustaz nak nak minta bantuan semua, nak minta saya share ke apa benda, Ustaz just just tag je saya, saya akan apa ni, saya akan apa ni share lah benda tu. Don't worry Ustaz. InsyaAllah kita sama-sama Baik, bantu. baik. Ini boleh, ha. Alright. Okay Bersama Ustaz, kita. Terima Assalamualaikum. kasih banyak. Kita jumpa lagi Assalamualaikum. Ustaz. Salam pengenalan Ustaz. Terima kasih atas kongsian malam ni. I love you Ustaz. Baik, terima kasih. Ha, macam mana nak keluar tu? Izan, keluarkanlah saya. Saya keluarkan eh. Dia kena tekan sini. Okay Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.